Kalau tidak ada kumpulan bersih, maka tidak adalah himpunan Mega. Jadi apa yang berlaku hari ini adalah akibat provokasi kumpulan bersih sejak bersih 1, bersih 2, bersih 3 dan bersih 4. Kami hadir hari ini atas dasar mempertahankan perlembagaan. Walaupun ada di kalangan pemimpin kami yang ditangkap. Kerana hari ini kami nak bagi tahu, satu pemimpin kami tangkap, ribuan anak-anak muda bangkit untuk mempertahankan martabat agama, bangsa dan negara. Satu pemimpin kami tangkap. Merah. Anak muda bangkit. Ditangkap. Kerana hari ini kami nak bagi tahu, satu pemimpin kami tangkap, ribuan anak-anak muda bangkit untuk mempertahankan martabat agama, bangsa dan negara.